Apa kabarnya nih? Happy Sunday ya. Nah, yuk Kak Marky mau ajak untuk bangkit berdiri. Biar tambah semangat, Kak Marky mau bilang Southers Kids, fun and connected ya. Oke, tapi pakai gaya gini. Southers Kids, fun and connected. Oke, sekali lagi ya. Southers Kids, fun and connected. Oke deh, silakan duduk semuanya. Oke, nah sebelum kita mulai ibadahnya, Kak Marky mau sampaikan beberapa tata cara untuk ibadah hari ini ya. Yang pertama, adik-adik sudah mandi dan berpakaian rapi. Yang kedua, siapkan Alkitabnya. Yang ketiga, siapkan persembahan dan duduk dengan tenang. Yang keempat, memuji Tuhan dengan penuh semangat. Dan yang kelima, untuk papa mama diharapkan untuk mendampingi anak-anaknya selama ibadah berlangsung. Oke deh, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang cerah ini. Sekarang kami akan mau mulai ibadah Southers Kids. Kami mau memuji Tuhan dengan semangat dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini akan menjadi hari yang luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hai kids, yuk kita nyanyiin lagu ini bareng-bareng. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. selamat hari Minggu. Nah, ini saatnya untuk apa? Untuk persembahan. Tapi sebelumnya, aku Pasyanti mau bagiin satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Filipi 4 ayat 19. Yang isinya adalah, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang artinya adalah, ketika kita memberi persembahan setiap hari Minggu saat kita beribadah, kita percaya nih kids, bahwa pekerjaan mama papa kita pasti selalu diberkati. Kita akan hidup penuh dengan berkat. Berkat itu apa sih? Berkatnya itu pasti yang banyak, kan seperti firman Tuhan bilang, yaitu menurut kekayaan dan kemuliaan Yesus Kristus, yang artinya kita akan selalu penuh dengan berkat, oke? Jadi kita selalu percaya nih bahwa kita pasti selalu diberkati. Nah, yang udah siap memberikan persembahan, boleh angkat tangannya? Wah, semuanya udah siap ya. Yuk kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk pagi hari yang cerah ini. Kami sekarang mau memberikan persembahan kami. Kami percaya Tuhan, jika kami memberi, kami akan semakin diberkati. Orang tua kami juga selalu diberkati. Dan persembahan yang kami beri akan kembali kepada kami 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Yang siap memberi, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat memberi kids. Tuhan Yesus berkati. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau memuji nama Tuhan sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus merupakan jawaban dari semua permasalahan kita. dalam kemenangan. Tempatku kagumkan harapanku, tempatku taruh masa depanku. Kini hatiku percaya, firman teguhkanku, kasihmulah jawabanku. Sekalipun aku tak setia, Kaulah setia dalam janjimu. Kini takkan ku ragu di dalam kasihmu, Yesus, Kaulah jawabanku. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur buat kasih setiamu. Haleluya. Anginnya loh, kenapa mulai berubah ya? Badai! 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 Hai! Apa kabar adik-adik? Southers Kids! Fun and connected! Wah, kangen sekali nih Kak Balon sama adik-adik nih. Wah, luar biasa. Apa kabar? Hai yang lagi masih disuapin. Wah. Hai. Udah mandi belum tuh ya? Udah sih kayaknya ya. Cuma belum, rambutnya belum dikasih minyak aja ya. Ah, luar biasa adik-adik. Adik-adik, tadi di awal-awal lihat nggak itu cuplikan-cuplikan adegan drama yang dilakukan oleh Kak Balin? Wah, Kak Balin itu adalah kembaran dari Kak Balon. Wah, luar biasa ya. Aktingnya luar biasa keren. Itu sepenggal cerita drama yang dilakukan oleh Kak Balin. Nah, tentang apa? Penasaran? Kita mau berdoa dulu sebelum mendengarkan semua cerita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau beribadah sekolah minggu. Kami yakin dan percaya Tuhan menyertai, memberkati kami dalam ibadah pada hari ini. Kami siap mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan ada dalam kami, Tuhan ada dalam setiap kegiatan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, amin. Wah. Sekali lagi Kak Balon mau lihat dan mendengar semangat adik-adik. Southers Kids, fun and connected. Yeay! Wah, harus begitu. Euforianya atau semangatnya tuh harus terlihat mantap. Wih, karena kita anak-anak Tuhan nih. Anak-anak Tuhan tuh selalu semangat karena tahu kalau dia diberkati, kalau hidupnya selalu berhasil dan sukses. Wah, nah kita lanjutkan cerita yang Kak Balon sampaikan tadi. Nah, itu tadi yang dilakukan oleh Kak Balin adalah sebuah adegan drama, salah satu drama nabi terkenal di dalam Alkitab, tokoh Alkitab, yaitu Yunus. Wah, dan adik-adik tahu bagaimana Bapak Yunus itu melarikan diri dari perintah Tuhan, yang harusnya dia pergi ke Niniwe. Dan akhirnya karena beberapa pertimbangan dalam dirinya, dia melakukan dia nggak melaksanakan perintah Tuhan. Akhirnya dia pergi ke Tarsis. Nah, mau dengar cerita yang lebih lengkapnya, wah, Kak Balon sudah menyediakan video yang luar biasa. Kita saksikan ya bersama-sama. Selamat menyaksikan. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu benar. Orang-orang Niniwe itu telah jauh dari Allah, tetapi Allah sangat mengasihi orang-orang Niniwe. Dia ingin orang-orang Niniwe memiliki pengalaman terbaru dikasihi Tuhan. Namun Yunus menolak untuk pergi ke Niniwe, karena Yunus berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang jahat. Pada akhirnya Yunus pergi sejauh-jauhnya dan pergi tidak mematuhi perintah Allah. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, dan itu adalah rencana yang konyol. Sebab Allah akan selalu ada untuk Yunus mencari dan menemukan Yunus. Dan Yunus tidak membeli tiket ke Niniwe, tetapi ke tujuan lain, yaitu Tarsis. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar. Tak lama kemudian angin bertiup kencang. Ombak pun mulai mengombang-ambingkan perahu. Mereka takut dan Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Rencana Yunus tidak baik dan ombak menerjang perahu itu. Para pelaut itu ketakutan. Mereka mulai membuang semua barang di dalam perahu itu. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena dia. Yunus mulai berkata kepada pelayar itu untuk melemparkannya ke dalam laut. Tak lama setelah Yunus dilempar ke dalam laut, gelombang laut pun menjadi tenang, angin reda, dan badai pun berhenti. Dia tenggelam ke laut yang dalam, tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Dan Yunus pun ditelan oleh ikan besar itu. Di dalam kegelapan, dia mencium bau busuk. Segeralah ia tahu bahwa ia ada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh, Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Dia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari bahwa rencananya konyol dan Yesus sangat baik menyelamatkan dia. Dia berdoa. Dan pada akhirnya 3 hari kemudian ikan memuntahkannya ke pantai berpasir. Saat itu Yunus mendengar kembali suara Allah untuk mengutusnya ke Niniwe. Kali ini Yunus pergi ke Niniwe untuk memberitakan yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Yunus berkata kepada mereka bahwa Allah tidak berhenti mengasihi mereka, bahwa Allah akan mengampuni segala dosa mereka, dan mereka akan diselamatkan oleh Allah dari setiap dosa-dosa yang mereka lakukan. Inilah kisah Yunus dan orang-orang Niniwe yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Nah, Itu tadi video yang sama-sama kita saksikan ya, kisahnya Yunus. Adik-adik pasti sudah pernah mendengar kisah ini. Kisah yang viral di dalam cerita Alkitab. Nah, kira-kira apa yang dilakukan Yunus itu ya tidak sesuai dengan perintah Tuhan ya. Ya, dia kabur, dia pergi ke Tarsis karena apa? Karena tahu nggak? Ternyata nenek moyang Yunus, orang-orang Niniwe itu orang-orang jahat nih adik-adik. Biasa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Biasa melakukan hal-hal yang jahat. Nah, salah satu yang mereka lakukan itu adalah melakukan hal-hal yang jahat termasuk terhadap Yunus. Jadi, Yunus sangat membenci bangsa Niniwe dan akhirnya Yunus tidak mau pergi ke Niniwe untuk memberitakan firman Allah kepada mereka. Wah, padahal firman Allah yang diberitakan itu semua hal tentang kebaikan. Nah, tapi Yunus membenci orang-orang Niniwe, Tuhan tidak. Wah, Tuhan mau menyelamatkan mereka. Tuhan mau menyelamatkan mereka dari dosa-dosa yang mereka sudah lakukan. Tuhan mau memberikan keselamatan buat orang Niniwe. Nah, lewat Yunus, bangsa Niniwe akhirnya diingatkan oleh firman Tuhan yang baik. Nah, kisah Nabi Yunus ini yang bisa kita simpulkan adalah Tuhan tidak membenci orang-orang yang kita benci. Tuhan mengasihi juga orang-orang yang kita benci. Seperti bangsa Niniwe yang sudah jahat terhadap Yunus. Dan akhirnya Yunus membenci bangsa Niniwe. Tetapi Tuhan tidak membenci bangsa Niniwe. Kenapa? Karena Tuhan ingin menyelamatkan mereka dari setiap dosa-dosa mereka. Nah, seperti apa yang mungkin kita punya beberapa teman yang tidak kita sukai adik-adik. Misalkan teman kita ini suka iseng kepada kita. Misalkan makanan es krim kita tiba-tiba diambil, terus dibuang. Wah, dibuang ke tanah. Terus mereka makan es krimnya yang ada di tanah. Wah, jadi jorok ya adik-adik ya. Atau apapun kejahatan atau perbuatan yang tidak menyenangkan yang teman-teman adik lakukan, sehingga adik-adik itu akhirnya membenci teman adik itu. Nah, Tuhan bukan dengan otomatis akhirnya membenci siapa yang adik-adik benci. Bukan. Tuhan tetap mengasihi siapapun. Musuh-musuh adik-adik juga. Wah, luar biasa baiknya Tuhan ya. Karena apa? Karena Tuhan ingin menyelamatkan mereka dari setiap perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan. Termasuk perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap adik-adik. Wah, Tuhan mengasihi adik-adik yang bersikap manis, yang bersikap baik, yang selalu dengar-dengaran firman Tuhan. Tetapi juga Tuhan baik terhadap teman-teman adik-adik yang mungkin berbuat jahat terhadap adik-adik. Wah, luar biasa sekali Tuhan. Nah, Kak Balon punya, kita mau sama-sama belajar nama-nama Tuhan Yesus. Beberapa minggu ini kita belajar nama-nama Tuhan Yesus ya, dan beberapa karakter-karakter yang baik sesuai dengan nama yang diberikan, yang diajarkan. Nah, untuk hal ini, untuk firman yang hari ini, Kak Balon punya ada nama untuk Tuhan sesuai dengan apa yang Kak Balon ceritakan. Nah, namanya itu adalah Jehovah Moyo Sheik, yang artinya Tuhan Juru Selamatku. Wah, Tuhan Juru Selamatku, Tuhan Juru Selamatnya adik-adik, Tuhan juga Juru Selamatnya orang-orang ada di Niniwe. Tuhan juga Juru Selamatnya teman-teman adik-adik yang berbuat tidak menyenangkan terhadap adik-adik, berbuat jahat terhadap adik-adik. Tuhan Juru Selamat semua orang. Nah, pelan-pelan ya, karena nih katanya agak-agak susah. Nah, kita mau belajar bersama-sama, belajar mengucapkan bersama-sama. Jehovah Moyo Sheik. Jehovah Moyo Sheik. Ikutin pelan-pelan ya. Jehovah Moyo Sheik. Moyo Sheik. Yeay, luar biasa. Sekali lagi, yang keras. Jehovah Moyo Sheik. Wah, kedengeran sampai sini loh. Padahal Kak Balon lagi ada di Bekasi nih. Wah, Bekasi itu kan jauh dari mana-mana. Ya. Nah, Kak Balon mau ada beberapa gerakan untuk lagu Yunus di perut ikan. Adik-adik, ikutin bersama-sama ya. Sambil berdiri. Yuk, berdiri. Kita bersama-sama bergerak menarikan lagu Yunus di perut ikan. Yuk, berdiri. Oke, siap adik-adik. Ini lagu nggak ada musiknya. Jadi minta tolong untuk papi maminya membuat musik dari mulut. Siap semua? Oke. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Karena Yunus dikasihi Tuhan, Yunus diselamatkan. Pam pam pam, cuap cuap. Pam pam pam, cuap cuap. Yeay, udah kan? Yeay, luar biasa tuh tadi gerakan-gerakan dari kalian semua. Sangat-sangat semangat sekali. Wah, Yunus di perut ikan diselamatkan oleh Tuhan, dan akhirnya Yunus memberitakan keselamatan kepada orang-orang yang ada di Niniwe, dan semua orang-orang yang ada di Niniwe selamat. Yeay. Nah, adik-adik, sampai di sini firman Tuhan pada hari ini. Ingat, kita sebagai manusia tidak berhak menilai siapa-siapa aja orang yang bisa diselamatkan oleh Tuhan. Semua orang diselamatkan oleh Tuhan. Termasuk siapa? Termasuk teman-teman adik-adik yang berbuat tidak baik terhadap adik-adik. Jadi kita juga mau belajar memaafkan. Kita juga mau belajar memberikan maaf terhadap teman-teman yang berbuat tidak baik kepada adik-adik. Karena Tuhan juga mengasihi mereka, dan Tuhan juga juru selamat mereka. Tuhan juru selamatku, Tuhan juru selamat adik-adik, dan Tuhan juru selamat mereka semua. Yeay! Nah adik-adik, tiba saatnya kita menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus. Kita mau bersama-sama berdoa. Tuhan memberkati adik-adik dan keluarga di rumah dengan kesehatan, kepintaran, dan keberhasilan. Adik-adik akan menjadi garam dan terang dimanapun adik-adik berada. Amin. Wah, semakin semangat karena kita tahu kita diberkati Tuhan. Wah, luar biasa. Nah, sebelum kita pisah, kita mau bangkit berdiri. Kita deklarasikan iman kita. Yuk, kita bersama-sama mendeklarasikan iman kita. Come on. Aku percaya, aku berharga. Aku percaya, aku dikasihi Tuhan. Aku sehat, pintar, dan berkemenangan. Aku adalah garam dan terang dimanapun aku berada. Yah, semakin luar biasa nih. Ah, mantap adik-adik. Demikian rangkaian ibadah kita pada hari ini. Ada drama, ada mendengarkan, menonton filmnya, tari-tarian. Wah, luar biasa. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye-bye. Southers Kids, fun and connected. Dah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Brian Elnatan Manurung. Hari ini aku akan bacakan ayat hafalan buat kita semua. Ayat hafalan ini diambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan terang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kita baca sekali lagi ya, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, kita hafalkan bersama Mama, Papa,